tentu berharap levelnya memang segera turun, tetapi kita juga harus mengimbangi, masyarakat harus mengimbangi kewaspadaan bahwa COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Protokol kesehatan harus tetap ditegakkan, sekalipun kegiatannya barangkali bisa dilonggarkan. Jadi terutama masker ya, masker, terus apa, kerumunan jangan terlalu banyak karena diatur proporsinya. Suatu saat ya, sebentar lagi kami berharap sebenarnya masyarakat bisa beraktivitas, bisa hajatan. Saya kasihan juga masyarakat nggak bisa hajatan kan, kasihan itu. Jadi terutama para jomblo kan saya kasihan. Jadi para jomblo udah lama menunggu, jangan sampai terhambat karena COVID. Tapi prokesnya harus tetap ditegakkan. Artinya tetap menekankan.